Orang yang sedekah untuk pembinaan masjid dulu, bila masjid diruntuhkan, dia dibuat masjid baru, pahalanya masih mengalir ataupun terputus. Tak, pahala masih mengalir. Pahala dia masih mengalir. Nah, pahala wakaf masjid tu. Kalau utuh, habis dah lah, habis dah lah. Gitu ada ulama kata. Sebab tu, kalau buat harta wakaf ni, biasa kalau orang pandai dia buat bing. Bing. Buat sebelah bawah. Sebelah bawah ni jari orang katok ngamuk, ngamuk buat apa dia pun tak katok dia pakai kamu buat betul kau apa dia. Nah, sebelah dinding atas kau perabung ni dia bagi kekal tapi tak lama. Nah, kadang-kadang rosak kau apa dia. Lagu tu. Ada kata apabila kita wakaf dapat harta wakaf, dapat apabila kita wakaf satu benda dapat pahala wakaf. Dapat pahala wakaf digunakan ataupun tidak digunakan. Nah, kita wakaf ke Quran. Ada orang baca tak ada orang baca boleh pahala wakaf. Lepas tu kalau orang baca, dapat pahala orang baca pula. Gitu. Penggunaan dia panggil. Pahala penggunaan orang. Kalau orang tak guna pun, tetap dapat pahala. Tak usah duk bimbang. Nah.